Tersangka Ibrahim, oknum anggota DPRD Kabupaten Langkat ini ditangkap bersama 6 rekannya setelah petugas gabungan BNN, Bea Cukai dan Angkatan Laut berhasil menggagalkan penyelundupan 105 kg sabu dan 30 ribu butir pil ekstasi. Ibrahim yang ditangkap saat bersosialisasi ke masyarakat mengaku sebagai pemilik dan pengendali 105 kg sabu dan 30 ribu butir pil ekstasi. Ia dan rekannya sengaja memanfaatkan perairan Selat Malaka dalam menyelundupkan narkotika. Deputi Bidang Pemberantasan BNN, Inspektur Jenderal Polisi Arman Depari menyebut, setelah salah satu pelaku yang merupakan orang suruhan tersangka Ibrahim mengaku dijanjikan 200 juta rupiah jika berhasil membawa narkoba ke Indonesia. Tersangka Ibrahim juga mengaku pernah berhasil menyelundupkan 55 kg sabu pada bulan lalu melalui jalur perairan. Ini katanya paling enak. Ya, yang bersangkutan ini adalah mengendalikan, merekrut kurir-kurir itu, sekaligus dia yang menyewa kapal, dan menurut keterangan dari tersangka yang lain, bahwa dialah pemiliknya. Jadi dia bukan hanya sekedar terlibat atau menjadi kurir, tapi dia adalah pemiliknya. Dengan demikian, ini adalah bandar. Nah, kalau dilihat dari kapasitas jumlahnya, maka ini bandar besar. Tersangka Ibrahim sendiri mengaku narkoba yang disita petugas merupakan miliknya dan seorang rekannya. Yang pertama bulan lalu. Ini yang sekarang ini gimana ceritanya, Bang? Yang sekarang ini itu barang sudah punya semua, Bang. Abang masih yang kita dewa? Iya. Dari mana ya, Bang? Nanti ya. Jadi masih nyalek lagi. Seluruh tersangka kini masih menjalani pemeriksaan intensif di BNN untuk mengungkap jaringan pengedar narkotika Indonesia-Malaysia yang melibatkan tersangka. Tim Liputan Kompas TV Medan, Sumatera Utara.